Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lensius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu nih kegiatan dari Ivan Gunawan hari ini. Wah, enak sekali ya. Sang Neva nih sedang diurut-urut nih kakinya. Dan di sini ada perbincangan sedikit dari Ivan Gunawan dan juga sang asisten. Pokoknya sehat selalu deh untuk Ivan Gunawan, banyak bercanda tapi tetap semangat untuk bekerja. Welcome to Ma Giovanni. Wah, Giovanni sahabat dari Ivan Gunawan akhirnya welcome back di home-nya Ivan Gunawan nih. Sehat selalu untuk Giovanni dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Sehat juga untuk Ivan Gunawan yang selalu dicintai dan juga disayangi oleh semua orang, karena Ivan memang orang yang sangat baik dan juga ramah. Di sini Ivan Gunawan mendapatkan kiriman PMP nih. Wah, enak banget ya, pindang musi khas Palembang nih. Wah, pindang endul, pindang musi rawas. Wah wah, alhamdulillah ya, kenal dengan sang Miss Grand Indonesia, Ivan Gunawan mendapatkan banyak sekali kenalan dan juga sahabat-sahabat baru tentunya yang berasal dari Palembang. Informasi yang selanjutnya, di sini ada perbincangan yang sedikit panas dari Ivan Gunawan dan juga salah satu fansnya yang memberikan nasihat atau salah satu masukan untuk Ivan Gunawan. Tapi memang ya, semua orang punya pemikiran dan juga kebahagiaan masing-masing. Di sini sahabat, salah satu sahabat dari Ivan Gunawan mengatakan dari Zip Givik, semua milik Allah dan hanya titipan. Usia sekarang udah 41 tahun, kapan hijrahnya ya? Terus salah satu sahabat. Kemudian juga dari komentar tersebut dikomentari lagi oleh para sahabat yang lainnya, harus pakai kerudung kah? Tidak, karena kodratnya laki-laki tidak boleh dandan merias diri berlebih-lebihan. Wah, langsung dikomentari juga nih oleh Wahyu Zainal, orang merias diri, orang merias rumah, repot loh. Mending urusin diri sendiri, nggak repot apa mikirin dunia akhirat orang lain. Penunggahan tersebut juga dikomentari langsung oleh Ivan Gunawan. Mas, siapapun kamu, setiap manusia hidup punya jalannya masing-masing, punya profesi masing-masing, punya daya pikir masing-masing. Saya rasa gak ada hubungannya sama hijrah. Kamu jalanin kehidupan kamu, saya pun punya kehidupan. Mari kita yakini iman kita masing-masing. Terima kasih diingetin, biar saya belum hijrah tapi saya masih menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya harus posting, kebetulan bukan pekerjaan saya ibadah, hanya diposting. Demikian pemikiran saya, harap kamu mengerti. Wah, unggahan dari salah satu sahabat membuat Ivan Gunawan sedikit legawa nih. Tabarakallah deh untuk Ivan Gunawan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Jika ada komentar dari sahabat yang memang menyelekit atau untuk memberikan masukan ke depannya, diaminkan aja ya, semoga ke depan lebih baik lagi. Informasi selanjutnya juga datang dari Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua di rumah, jangan lupa nanti malam saksikan kontes dangdut Indonesia Grand Final KDI 2021. Bila saksi lahirnya bintang dangdut masa depan, siapakah yang akan keluar menjadi juara di kontes dangdut Indonesia 2021? Dimeriahkan oleh Ungu Band, Inul, Dewi Persik, dan juga masih banyak lagi. Saksikan Grand Final Kontes Dangdut Indonesia malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Official MNC TV. Sahabat semua, jangan lupa nanti malam akan hadir bintang-bintang besar dan juga bintang-bintang baru yang akan menghiasi kancah industri dangdut. Bagi sahabat semua, jangan lupa nanti malam ada Kontes Dangdut Indonesia di MNC TV pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Oke sahabat, selain itu di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai isi instastory Ayu Ting Ting hari ini. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Tuh. Enak banget kopinya. Borahe. Sarang sayo. Sarang burung. Gila, kita berdua. Malam-malam nanya siapa sih BE-nya MS Glow. Bercanda pagi, bercanda terus sekarang di Trans 7 Live. Buruan guys, ada kita. Nonton sekarang.